Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Dunia Kitoy. Untuk video kali ini, aku akan membuat tutorial cara download video yang ada di Pixabay. Kalau di video yang lalu, aku pernah bikin tutorial tentang download Pixabay dari gadget atau smartphone. Untuk kali ini, aku mau bikin yang di PC alias di desktop atau di laptop ya. Jadi biasanya kita konten kreator atau blogger atau siapapun aja kan butuh footage atau video-video dari sumber-sumber lain nih. Misalkan nggak sempat untuk ngevideoin gambar video burung misalkan gitu ya. Misalkan ini kita buka Pixabay.com. Kita cari burung ini bukan gambar ya. Kita cari yang footage video. Nah, di preview atau di thumbnail kan kelihatan ini gambar-gambar burung. Kita ambil yang ini aja ya. Robin, burung robin. Salah satu jenis burung yang ada di hutan. Untuk pengguna internet di Indonesia, Pixabay, kalau gambar kita bisa akses melihat previewnya dan mengunduhnya. Tapi, untuk yang video, sayangnya nggak bisa kalau pakai internet yang biasanya. Karena ada pemblokiran. Jadi si Pixabay ini akses, apa ya namanya, drive-nya. Drive untuk videonya itu ngambil dari Vimeo. Sementara Vimeo diblokir di Indonesia. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang butuh footage video dari Pixabay, atau yang ngambil langsung dari Vimeo, bisa tetap download atau preview dulu. Caranya gampang. Kita untuk pengguna Chrome ya, aku pakai Chrome di sini. Install dulu sebuah apa namanya? Add-on. Di sini aku pakai Anonymous. Anonymous ini ya yang di sini. Ya, bisa pakai apa aja sih apa namanya? Add-on alias extension ya. Kalau di Chrome namanya extension, apa aja boleh. Tapi usahakan cari yang review-nya banyak gitu kan. Misalnya di sini diklik nih. Ini udah aku install. Lalu di onin aja, diklik. Nah, setelah on, ini kan ternyata nggak bisa nih. Ya kan, nggak bisa nih, kelihatan kan? Nggak bisa. Di refresh dulu. Kita coba di refresh dulu. 1, 2, 3, aduh, ini sinyalnya internetnya. Padahal pakai wifi nih, tapi kok masih lemot ya. Internet Indonesia emang nyebelin. Nah, preview-nya bakalan langsung kelihatan. Nah, ini bisa dilihat dulu, di play dulu. Bisa kan? Untuk ngunduh atau mendownload sumber ini juga bisa. Langsung aja diklik. Pilih resolusi yang mau kalian ambil, lalu dimuat turun atau di-download. Kita tunggu sebentar, bakalan masuk ke download. Sama juga berlaku kalau kalian mau download di apa? Pexels. Biasanya kan ada juga yang pakai Pexels atau Videvo. Jadi di Pixabay, Videvo, Pexels, atau langsung ke Vimeo bisa. Asal install dulu extension namanya, ya kalau aku di sini pakainya Anonymous. Oke ya, terima kasih yang udah nonton video tutorialku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!